kita sudah memasuki kawasan wisata namanya Santo. Nanti kita melewati Bucici. Ada banyak kawasan wisata di sini. Ada truk tronton. Sampai sini yang metok neng pom bensin mau metu ke pom bensin. Ini udah piknik lagi ki pak. Hah? Piknik ini kan? Masa tak? Oh apa ya? Piknik nang bensin itu ya. Mes pak, makan sih pak, makan nambah. Oh mas, udah sampai puncak Cici. Ya, ini kita sampai di kawasan wisata Puncak Becici ya. Jadi kawasan wisata ini ngehit sekali. Bahkan pernah didatangi mantan Presiden Amerika Obama ya, Barack Obama, Lebaran tahun lalu. Wong saya pas Barack Obama kesini, saya juga kesini. Nah, kayak itu. Nah, masih ditutup ya. Udah banyak mobil. Tutup, Pak. Tutup kan. Masih ditutup ya kawasan wisatanya ya. Ada yang masih ditutup. Udah selip. Ini larep anu terasa. Ini mah hanya pengunjung ya yang pengen sudah pengen berwisata cuman mereka rumputnya itu loh Mas, itu rumput kecil, ya. Jelas. Rumputnya udah pada tinggi-tinggi. Oh. Cici masih tutup karena memang wisata masih tutup semua ya. Boleh buka. Tapi kalau saya lihat jalan agak ramai juga. Banyak mobil plat luar kota. Seperti tadi ada mobil Magelang kayak gitu. Sepertinya dia pengen berwisata. Sudah pengen berwisata. Kayak TikTok kan. Menuju. Oke, ini sekarang kita perjalanan lanjut menuju arah kawasan kita apa? Pangunan ya. Ada namanya Pinus apa namanya? Pinus Mangun apa? Pengger. Pengger kan sebelah sana. Iya, anu. Pinus Asri. Pinus Asri. Terus sama apa? Sewu Batu. Seribu Batu. Seribu Batu ya. Ada banyak sekali wisata di sini. Ini juga kawasan wisata ya, namanya apa? Tapi masih kawasan hutan pinus ya. Jadi memang kebanyakan di sini wisata hutan pinus, terus pemandangan dari ketinggian kayak gitu. Nah di hutan pinus ini kan banyak spot-spot selfie kayak gitu. Jadi memang makanya jadinya ngehit. Seperti ini namanya Bukit Lintang Sewu. Ini juga jadi pilihan tersendiri juga ya. Nah terlihat ini banyak orang yang sudah mulai berwisata. Nah gitu kan kelihatan dia mulai berwisata. Padahal di sini jelas ditutup, tutup total. Ini banyak mobil plat luar kota kelihatan. Lintang Sewu, Bukit Lintang Sewu ya. Masih ditutup ya kan. Masih lokal sih plat ya. Mobilnya AB. Tapi paling enggak kan mereka banyak yang ingin berkunjung ya. Nanti kita berhenti di Pinus Asri aja. Enggak terlalu jauh nanti sampai juga di sini. Thank you.
sudah memasuki kawasan Venus Asri. Nah, sudah akhirnya yang kelihatan ini kawasan wisata ya. Masih tutup. Masih dikasih garis. Ya, sudah mati. Ini namanya kawasan wisata Venus Asri ya. Venus Asri ditutup total semua. Kita berhenti sejenak ya. Oke. 30 Juni ya Pak ya. Oh, rencana mau dibuka ya Pak ya? Katanya gitu. Anu Pak, semua kawasan wisata di sini, bangunan sini Pak? Iya. 30 Juni ya Pak ya? Iya, kelihatannya. Ada persiapan nggak Pak kalau mau dibuka itu Pak? Belum ada. Nah, terus selama kemarin tutup ini seperti apa sih Pak pengelolanya? Terus biar kalau nggak dikunjungi otomatis kan? Ya, ada perawatan terus Pak? Perawatan terus. Semua karyawan masuk. Berarti nggak ada yang diliburkan kayak gitu, Pak? Nggak ada gaji. Tapi nggak ada gaji, Pak. Ada gaji. Mereka tetap bekerja ya, juga. Tetap bekerja. Gitu ya. Ini tadi keliling, Pak. Kita keliling. Ya. Nek saya Kulon Progo, Pak. Lama-lama ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Ada operasi. Iya. Lewat kita. Lamien jajal Tanjan Cino mati terus rene. Hah? Kosong. Lah ya kosong. Ada kanca-kancane. Telas Pak. Telas. Oh. Bet. Menawa produksinya benten kata, timule Pak. Kata, tapi senane kuat. Mau mulai rame Pak ini Pak. Dan dereng. Dereng. Isara dari buka. Oke, biasanya di tempat ini kita sering mampir ya. Kalau bawa rombongan kita nganter mampir di sini seperti belanja beli tiwul atau sekedar makan siang kayak gitu sih. Namanya Griadar Mbok Sum namanya. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Tadi rencana juga mau pengen pesen tiwul sih, ternyata udah habis. Sedulur. Para sedulur. Yang lain bilang, guys, saya bukan sedulur saja. Jadi untuk mangunan di sini biasanya kalau lebaran, apalagi libur-libur kayak gini harusnya biasa. Biasanya. Sekarang karena luar biasa.
biasa otomatis sepi sekali. Ini jalan kelihatan sepi, gitu, lengang kayak gitu. Biasanya umbel-umbel aja. Jadi kita sempat bertanya sama apa? Petugas ya atau pengelola wisata kalau informasinya sih bulan Juni akhir bulan Juni itu wisata mau dibuka semua. Ya semoga aja pandemi segera berakhir, otomatis wisata kembali menggeliat, kita juga bisa bekerja lagi seperti biasanya. Oke, kita turun gunung ini, kita meninggalkan kawasan wisata Mangunan. Nya dilangi pak? Nya ini sudah terbiasa mas, jadi tidak mungkin akan menghilang. Waduh, ini semboyot. Riwal yang kan aku yen. Wah, ini anu yang maksir ya? Maksir ini ya. Ya orang kayaknya biasa deh. Nek wani sing ngarep kuwi. Biar apa pak? Oh, di sekelang-sekeling pak? Ini namanya apa ya? Trik. Biar agak menggendoli. Biasanya bisa menggendoli laju kecepatan saat turunan. Paling enggak kita tidak harus menginjak rem terus-menerus. Jadi kita gunakan trik. Yuk blong kanan. Belum kanan. Sos kan. Sos. Ayo, los. Masuk yuk. Sir. Dada. Depan makam Raja Ipoh Kiwi.